Nah, teman-teman, ya. Ini kita akan lihat pembakarannya. Nah, ya, mesin hidup masih ada berair. Pembakaran itu masih berair. Waduh, masih netes-netes airnya itu. Ini tandanya mobil sehat, pembakaran bagus ya. Nah, cara ngecek Innova seperti itu, tidak ada asap. Nah, ya, masih bagus ya pembakarannya ini. Ah, ini mantap nih mobilnya. Good condition. Mantap. Halo, selamat pagi teman-teman YouTube semua. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Nurul Mukarim di channel YouTube-nya Jual Beli Mobil Bekas Berkualitas di Kota Pontianak. Pada pagi hari ini teman-teman, saya sangat senang sekali ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita kedatangan satu unit yang paling dicari-cari oleh teman-teman semua. Karena kemarin satu unit yang tahun 2011 sudah kita jual ke Kota Putus Sibau ya. Hari ini kita akan hadirkan kembali ini teman-teman. Nih teman-teman, mobilnya. Ini Grand New Innova, tahunnya ini 2012 ini, ya. Tahunnya 2012 ya. Teman-teman bayangin, kunci aslinya saja masih 3. Nah, yang 2011 kemarin kunci aslinya cuma 2, yang ini masih ada 3. Dan mobil ini teman-teman, servis recordnya di Anzon Singkawang. Jadi teman-teman kalau misal ragu dengan mesin mobil ini, teman-teman bawa ke Anzon Pontianak ya. Karena servisnya masih ada ya. Dan mobil ini teman-teman, ini ex pemakai kepala bank swasta yang ada di Kota Singkawang ya. Jadi benar-benar pemakai pejabat, bukan pemakai rental ya. Kita akan cek bagaimana kondisinya, seperti apa, apakah layak untuk teman-teman miliki atau tidak ya. Kita akan kupas secara detail. Nah, teman-teman, dalam mengecek Innova ya teman-teman, itu kategorinya banyak ya. Nah, sekarang ya, di dalam video ini kita bukan hanya menjual ya, tetapi saya akan menginformasikan kepada teman bagaimana mengecek part-part penting dalam mengecek mobil bekas khususnya di Toyota Kijang Innova ya. Nah, Innova itu paling gampangnya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman lihat, ini tulang depan nih teman-teman, bullhead ini ya. Nah, kalau dia mobil ini bekas nabrak ya, ini kode yang ada 51819 nggak ada nih. Nah, ini berarti tandanya mobil bullheadnya masih asli. Nah, dan di radiator Innova ini pakai Denso ya. Nah, sini teman-teman, ini belakang sini bang, geser bang, ini belakang sini. Ah, ini ada kode tulisan itu teman-teman, 2012. Tandanya mobil ini belum pernah berganti radiator. Bagus nih mobil, asli. Dan di sini teman-teman, nih baut kap mesinnya nih belum pernah dibongkar. Ah, masih original ya. Kalau sudah bagian ruang mesin kita sudah cek semua sama-sama dalam keadaan baik ya, insya Allah mesinnya juga baik. Tinggal teman-teman validasi ke Anzon Pontianak. Jadi teman-teman yang ada di luar kota Pontianak yang lagi cari Innova ya, karena kalau misal Innova ini tetap teman-teman kita yang ada di daerah hulu yang banyak mengambil mobil Toyota Kijang Innova, karena untuk medan di sana tenaga Innova sangat powerful ya. Jadi memang teman-teman di sana banyak yang ngambil di kota Pontianak ya. Jadi kalau sudah di bagian depan sudah aman ya, tinggal kita coba dengerin suara mesin daripada Innova ini ya. Bang, bantu dipin bang. Wah, Innova itu kalau udah di kick yang pertama suaranya garing. Sekali lagi bang, gas bang. Oke, sip. Matikan lagi bang. Kick lagi bang, sekali lagi bang. Dengerin suara mesinnya, masih garing ya, masih garing mobilnya. Nah, masih cantik nih. Ini tinggal nanti dicuci mesin aja ya, karena ini memang masih original, nggak dicuci mesin ya. Nah, ini tulang-tulangnya masih baik semua ya, ini kondisinya ya. Nah, bullheadnya masih aman, tulang-tulangnya semua masih mantap. Ini lapaknya nggak ada bekas dempul, masih original semua ya. Lapaknya baut-bautnya pun nggak ada bekas-bekas bukaan, baut-baut lama semua. Nah ini bang, nah kan nggak ada kan, nggak ada bekas dibuka kap mesinnya, masih aman. Ini mobil sehat masih. Ini lambang Toyotanya di kacanya depannya masih asli, tandanya mobil sehat ya. Nah, ya mesinnya pun halus tuh. Sudah dianuk ya, mesinnya halus. Bang, bantu hidupin AC bang. Coba.
nggak ada suara kompresor yang ngorok, nggak ada, masih bagus semua mobil ini. Ya, coba. Oke bang, matiin nanti ya bang. Nanti kemudian. Oke, sip. Film tiga. Oke, sip. Dah. Oke. Kita sudah mereview di bagian mesin, kita sudah cek sama-sama bullhead bagian depan masih asli, radiator masih cap 2012, suara mesin halus, ya, tulang-tulang semua masih aman, kap mesin tidak ada pernah dibuka, semua bautnya masih original. Ya, sekarang sudah di ruang mesin, baru kita masuk ke bagian dalam ataupun ke bagian luar, kita akan cek bodi. Oke? Nah, teman-teman yang tadi saya bilang, mobil ini service recordnya di Anzon Singkawang, ya, PT Anzon Auto Plaza Singkawang. Oke, ganti packing cover clip atas dan busi aja ya. Bulan Mei 2022 529.000 ya. Dan ini teman-teman, kuncinya masih ada 3 nih. Kuncinya masih ada 3. Jadi mobil ini lumayan sehat. Bagus mobil ini ya. Jadi dan ini tadi saya bilang kepada teman-teman, ini bukan atas nama PT ya. Platnya BF, kodenya di Mempawah. Nah. Pajaknya total pajak 3.366.200. Ya. Nah, Innova G manual 2012. Ya, mobil sehat nih. Hitam metalik warnanya. Oke. Sekarang kita akan cek bagian ini di bagian depan kita akan cek kualitas catnya, masih kaleng semua ya, teman-teman. Nah, untuk di headlamp sendiri tidak ada yang kuning-kuning, bagus ya. Sudah ada cover chrome. Geser ke bawah, headlampnya baik. Ini fendernya masih kaleng semua. Nah, ya, ini masih ada lambang Toyota. Nah, bannya tebel. Nah, ya, bannya tebel. Ini masih kaleng semua. Toyota Security System masih lambang Toyota. Ya, tandanya mobil ini belum pernah laka. Ini. Masih kaleng semua, lambang Toyota. Bagian samping, nah ini masih kaleng semua. Bannya tebal ya, teman-teman. Nah, ini lihat. Bannya tebal, terus bautnya itu pun bening ya baut ini. Ah, mantap nih mobil. Sip. Sip ya. Bagian belakang nih. Baik-baik ya pintunya, masih ada les-les krom-krom semua. Baik ya. Juga sama masih kaleng semuanya, masih lambang Toyota ya, bagus sih mobil, masih baik ya, kaleng semua, gak ada dempul ya. Sip, sekarang kita akan cek di bagian interior teman-teman. Oke, nah teman-teman, sekarang kita akan cek bagian sisi pintunya ya. Nah, ini interiornya baik ya teman-teman. Nah, ini baik ya, pilar-pilarnya ini teman-teman bisa lihat semua dalam kondisi baik semua ya. Nah, semua dalam kondisi baik ya, nggak ada menandakan mobil ini ada korosi ya, nggak ada menandakan mobil ini ada korosi. Nah, karena biasa maklum, kebanyakan customer, bang, plat membawa, plat Singkawang, plat Sambas, mobil biasa korosi bang. Nah, ini saya detailkan dengan secara detail nih ya, nggak ada menandakan mobil ini korosi ya, meskipun ini platnya membawa tidak ada korosi. Tidak ada korosi ya mobilnya, baik silen-silen pintunya pun juga baik semua. Ya, nggak ada menandakan mobil ini korosi. Kolong-kolongnya baik semua. Ya, kita akan cek di bagian belakang Innova ini. Nah. Ya, masih bagus semua ya. Nah, ini kita akan cek di pintu belakang, nggak ada menandakan mobil ini bekas baut bukaan. Ya, nah, belum pernah dibuka nih pintunya. Bagus nih. Tuh. Bautnya masih original semua. Ya. Masih baik ya semua bautnya. Nah,
kayak rapi ya dalamnya. Nah, ya, dunia rapi, pemakaian X kepala bang yang ada di Kota Singkawang. Nah, tuh teman-teman lihat, sehat di mobil, mantap nih mobil ya. Baik ya, nih pintu-pintunya pun masih baik semua ya, masih sehat. Pilar-pilarnya nggak ada bekas-bekas cat dempulan. Masih rapi semua nih teman-teman mobilnya. Wow, masih mantap ini mobilnya ya. Nah, pintunya pun masih kedap. Ya. Tuh. Masih baik semua ya. Enggak ada bekas-bekas bukaan di baut-bautnya. Baik semua. Rapi mobilnya. Ya, masih bagus semua nih mobil. Sip. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam interior ya, kita akan cek daripada mobil ini. Bang, mobil ini pernah guling-guling enggak, Bang? Ya. Nah, cara mengecek mobil bekas guling-guling tuh, teman-teman. Nih, teman-teman. Nah, ini last titiknya dari pabrik nih. Last titik robot ya. Enggak ada menandakan bekas dempulan, teman-teman lihat semua. Ini masih original pabrik semua, mantap ini mobil. Kalau ini pernah guling-guling, ini habis nih, berdempul semua. Nah, ini cantik nih. Pilar B-nya bagus nih. Nah, ini pilar A, B, pilar C. Nah, ya. Bagus nih mobil. Sehat. Ya, teman-teman. Selamat tinggal. Nah, teman-teman, sekarang kita akan cek di bagian bawah setir dengan di bangku penumpang. Apakah di bawah setir ini ada bekarat ya? Kalau bekarat, mobil ini pasti pernah merendam banjir ya. Kita akan cek sama-sama ya, bekarat enggak nih? Nih teman-teman. Nah, ya, tidak ada yang bekarat ya. Nah, ini kalau misalnya ini mobil pernah kena banjir ya. Ini pasti berlumpur nih. Ya berlumpur ya. Ini karatnya karat-karat banjir ya, enggak ada menandakan mobil ini bekas terendam banjir ya. Lumpur ya, enggak ada ya. Nih. Tuh besi-besinya masih bening. Bening ya semua. Di atas itu masih bening. Masih mantap nih mobil. Ya, tidak ada bekas banjir. Cara ngeceknya seperti itu ya, teman-teman. Gampangnya seperti itu, ya. Jadi teman-teman jangan ragu ya. Kalau teman-teman selalu sering menonton channel ini, teman-teman paham bagaimana mengecek mobil bekas yang berkualitas itu seperti apa. Nah, ya. Coba kita akan cek di bangku samping. Di bangku kirinya. Kita akan cek sama-sama. Nah, ya. Besinya tuh masih bening sekali. Masih bagus tuh. Tuh, besi-besinya tuh. Enggak ada bekarat. Baik. Nah, sip. Sekarang kita akan cek di bagian kolong mobil ini. Nah, ya. Ban serepnya. Kolongnya bagus. Masih ada bersegel loh. Mantap mobil kolongnya. Enggak ada korosi kolongnya. Nih, tangki bensinnya nih aman ya. Tuh tangki bensinnya aman. Nah, enggak ada keme-keme. Tuh, kalau kotor-kotor biasa. Ya, nah, sasisnya pun aman semua. Enggak ada bekas-bekas nabrak. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam interior mobil Innova Grand New 2012 ya. Kita akan cek lihat sama-sama. Head unitnya Dolby, bawaan original. Nah, ini tongkatnya ya. Baik ya. Nah, pemakaian normal ya, 124.000 kilometernya ya, wajar lah. Karena Innova memang range-nya di kilometer seperti itu. Kalau cari yang di bawah kilometernya original ya,
kilometer di bawah 100.000 ada pasti mahal punya, macam yang seperti kemarin 2011 ya. Kita buka harga 195 juta nego. Itu benar-benar super sekali itu mobilnya ya. Ini lambang Toyota ini masih baik, bening, enggak ada cacat ya di bagian sini. Tandanya mobil bekas pemakaian, bukan pemakaian taksi ataupun rental. Baik, plafonnya bening nih teman-teman. Nah, mantap nih sekali ini. Luar biasa nih mobil, rapi sekali nih mobil. Ya, mobil ini sudah banyak penawaran, cuman belum cocok angka ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan mobil ini, sudah menonton video ini ya, teman-teman tinggal ajukan penawaran, cocok angka langsung kita lepas nih teman-teman ya. Nggak perlu lama-lama lagi nih. AC-nya dingin ya. Bagus nih teman-teman mobil ini ya. Sekarang kita akan cek di bagian kolong ya, kondisinya seperti apa. Untuk kaki-kakinya sendiri mobil ini baik ya, tidak ada bunyi-bunyi di bagian kaki-kakinya, semuanya aman ya. Oke, nah teman-teman, kita sudah cek sama-sama Innova Grand New Manual 2012 2.0 tipe G. Sudah cek bagian tulang depan semua masih aman ya, bodi semua masih kaleng ya, radiator masih asli cap 2012. Setelah itu suara mesin garing ya. Service record di Anzon Singkawang ya. Teman-teman mau bawa cek ke Anzon Pontianak, lihat catatan servisnya semuanya masih ada semua ya. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan khawatir, mobil ini oke ya. Di bagian setir, lambang Toyota ini masih bening, interior semuanya masih rapi. Tangki bensin sudah kita cek di bagian bawah, tidak ada yang kemek-kemek ya. Semuanya masih berjalan, masih persisi semua ya. Di bagian karet pintu belakang sudah kita cek, tidak ada bekas dempulan, masih ada last titik dari robot punya, semua masih dalam keadaan baik ya. Kaki-kaki mobil ini juga lumayan baik, tidak ada bunyi-bunyi ya. Nah, mobil ini kita akan jual dengan harga 185 juta nego. Dengan harga 185 juta nego, teman-teman bisa mendapatkan Innova Grand New Manual tipe G tahunnya 2012 ya. Mobil ini bisa ngangkut barang. Untuk tanjakan juga lumayan oke, karena ini yang transmisi manual ya. Suara mesin garing, bukan pemakaian taksi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini mobil dari foto, dari kamera teman-teman juga sudah kelihatan mobil ini segar ya, bukan mobil capek ya. Nah, maklum kebanyakan Toyota Avanza, Toyota Innova ya, Toyota Calya ya. Ini sudah dipakai untuk rental ataupun taksi semua. Jadi kita dalam membeli mobil bekas ya, jangan beli mobil bekas taksi ataupun rental. Nanti pusing teman-teman, benerinnya, ngerehabnya pusing. Udah beli mahal tapi bekas pemakaian taksi atau rental. Ya, ini bukan pemakaian taksi atau rental tapi pemakaian pribadi. Murni pemakaian pribadi ya. Bagi teman-teman yang lagi cari mobil bekas, silahkan hubungi ke nomor WA saya. Bang, saya minta carikan mobil yang kualitasnya baik. Mau itu di showroom ataupun mau di itu pemain mobil ya, kita akan carikan semua ya. Teman-teman tinggal telepon aja. Ya, bagi teman-teman yang ingin menjual mobil, bisa langsung call ke nomor WA saya 0896-93-34-4763. Kita akan carikan mobil dan kita akan beli mobil teman-teman dengan harga yang terbaik. Ya, oke, saya minta maaf apabila dalam penyampaian informasi banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.